Aurel sewaktu syuting katanya dulu pernah cedera sampai bibirnya berdarah. Pernah. Dan itu adegan apa sampai seperti itu? Adegan gigit-gigitan apa gimana? Enggak, maksudnya gigit bibir sendiri kan suka ada adegan darah. Enggak. Jadi ceritanya aku anak sekolah yang dibully gitu sama geng cewek-cewek jahat gitu. Terus ceritanya di lumpur gitu. Terus muka aku dimasukin ke dalam lumpur gitu kan. Tapi pas di set itu emang lumpur tapi bawahnya tuh beton. Dan mungkin mereka gak sadar kali ya. Jadi muka aku didorong ke bawah. Terus kena gigi kan. Sobek langsung. Sampai dijahit gak? Enggak sih, gak sampai dijahit. Cuma ada break dulu, udah gak ada ininya ya? Udah gak ada. Oh, aman. Ada. Aduh. Hati-hati ah lain kali ah. Iya. Perhatian Pak Haji. Tapi mereka tahu kalau kamu itu langsung kelihatan berdarah tahu, gitu. Tahu, langsung stop. Aku langsung pucat karena aku pikir gigi aku kenapa-napa tapi ternyata aman-aman aja. Mereka juga panik dong melihat kamu. Aduh maaf ya. Panik langsung. Mereka juga langsung pucat ya. Gimana ya? Enggak sengaja. Gitu. Tapi kamu enggak marah pada waktu itu? Enggak lah. Sakit doang. Sakit doang. Luar biasa gitu ya kalau enggak marah ya. Resiko itu ya. Bagus. Kalau Anin sendiri? Kenapa? Enggak, olahraga katanya. Iya. Bulan puasa begini olahraga juga? Iya, tetap. Kuat itu? Kuat dong. Wah, jam berapa olahraganya? Pagi bisa, malam juga olahraga. Atau sore sebelum buka itu paling enak olahraga. Nah, makan juga enak ya. Biasanya olahraga seperti apa? Tingkatan kenikmatannya berbeda, Jeng. Gue pernah ngerasain hal itu pada waktu gue masih di Aderai waktu itu. Oh Aderai. Fitness ya? Gym-nya. Fitness. Aderai tukang bas. Yang nge-gym lah. Itu olahraga apa, seperti apa yang dilakukan oleh Anin? Kalau selama puasa ini dan dari kemarin itu rutinnya nge-gym ya. Olahraga dalam ruangan, terus kalau dulu kan hobi bulu tangkis sama basket untuk prestasi. Tapi sekarang gym buat persiapan ke Miss Universe juga. Oh, lebih ke maintenance pembentukan badan lah ya, biar kencang selalu banget. Ya. Olahraga mah harus tetap bulan puasa, Andre. Jangan ada alasan lagi puasa kita tidak olahraga. Jadi bagus buat diet bagus. Bagus gitu kan, ini juga bagus. Nggak ada yang orang meninggal gara-gara puasa, nggak ada. Jadi berpuasalah wahai orang-orang. Ya. Buat Aneke. Aneke, ini ada sebuah pertanyaan untuk dipilih. Ini agak sulit sekali sebetulnya, tapi saya nggak tahu. Pilih coklat atau bunga? Coklat dong. Kenapa? Emang suka coklat. Emang suka coklat? Begitu dong? Bunga nggak bisa dicemilin, coklat bisa dicemilin. Bener juga sih, ini kadang-kadang ngasih pilihan nih, pilih bunga. Apa coklat? Ya gue juga pilih coklat. Iya kan? Coklat gak bisa dimakan, lah bunga buat apa? Lah buset ketumprah. Buat istri ngomong gue. Buat istri bunganya. Lah istri kasih bunga segala. Bunga timah, bunga duit, bunga buang baru. Adem tuh. Ya, ntar lagi tanggal 15 nih. Oh masih panjang nih. Masih panjang. Lebaran masih jauh ya? Iya. Aduh. Oke, okay, Selena, mau ditanya lagi nggak? Mau. Nantilah ya, dulu ya. Dia dapat pertanyaan. Selena. Dia dapat. Selena. Oke, okay, saya tanya. Saya tanya, pilih ya, ke gunung apa ke laut? Nah, lo. Nah, pasti nanti aku ditinggalin di tengah-tengah. Enggak. Tuh, lu mau belum apa-apa, belum curiga. Udah ada alasan. Ke laut. Kenapa pilih ke laut? Enak aja. Gunung juga enak. Kalau gunung dingin, nggak ada kamu, nggak enak, gak ada yang bisa dipeluk. Ngerti dong, ngerti lah. Benar, kalau dingin kan ke laut juga dingin. Ke gunung juga dingin. Iya. Kalau misalkan ke laut ada kamu, aku corokin aja. Kenapa korban gua? Gua jadi korban. Okay. Udahlah ya. Udahlah gitu aja lah. Udahlah. Ya. Dia lebih memilih laut, karena dia lebih suka ke laut ya dibanding ke gunung aku ya. Aku lebih suka kamu. Lebih suka aku? Ah, masa? Orang bilang, gua nyapa, dia malah begini, jadi gua panjangin. Selena. Aku dengernya ngeng, bukan hei. Ngeeeeng. Kamu kebanyakan buka di tempatnya Pak Bolot ya? Om Bolot mana? Om Bolot. Ada, di Rolling. Oh, Raringer.
Ya biar gak bosen jadi di ring, mami. Kalau keseringan budek kan kesian. Iya. Keseringan mampet kasihan ya. Oke. Okay. Ini yang beruntung mendapatkan kaos bertanda tangan artis adalah dari Al-Basoria. Atas nama Mela. Oke, Mela sudah ada, kita akan memberi tantangan buat Mela. Apa tantangannya? Nanti setelah ini. Di sini aja. Kondoro kode sampo ya bu.